Hai Gavin, Papa punya hadiah spesial buat Gavin. Mainan Marvel Go. Hai Gavin. Hai Mama. Wow, mainan apa yang Gavin punya kali ini, Vin? Gavin beliin Papa mainan Marvel Go. Wow, banyak banget mainannya, Vin. Disney Marvel Go 5-Pack. Apa aja karakternya ini, Vin? Mobilnya? Ada Thor, Spider-Man, Iron Man, Captain America, dan Thanos. Wow, bagus banget, Vin. Mainan ini cocok banget untuk dijadikan gift atau hadiah ulang tahun. Ada juga mainan Disney Marvel Go Racing Launcher Set. Gavin punya karakter apa aja, Vin? Spider-Man dan Captain America. Wow, teman-teman juga bisa mengoleksi karakter lainnya, yaitu Iron Man, Black Widow, Thor, dan Hulk. Selanjutnya, Gavin punya Disney Marvel Go miniatur. Wow, apa aja karakternya ini, Vin? Spider-Man, adalah versi lebih kecil dari Disney Marvel Go Racing. Cocok juga untuk koleksi sebagai pajangan. Nah, Gavin juga punya nih teman-teman, mainan Racing Wave 1 dan Racing Wave 2 Special Venomize. Masing-masing ada 15 karakter loh. Apa aja ya bedanya? Ayo kita lihat. Mainan Racing Single Wave 1 dengan karakter Spider-Man, Iron Man, Captain America, Hulk, Thanos. Selain yang ini, teman-teman juga bisa membeli karakter Thor, Black Widow, Miles Morales, Iron Spider, War Machine, Captain America, Thor, Black Panther, Captain Marvel, dan Loki. Ayo kita bandingkan Racing Single Wave 1 dengan Racing Single Wave 2 yang versi Venomize ini. Apa aja karakter mainannya ya? Wah, Gavin udah punya karakter yang Gavin punya, teman-teman juga bisa membeli karakter lainnya seperti Venomize Thor, Venomize Hulk, Venomize Thanos, Venomize Black Widow, Venomize Miles Morales, Black Suit Spider-Man, Venomize Black Panther, Venomize Captain Marvel, dan Venomize Loki. Mainan versi Venomize ini stoknya terbatas ya teman-teman, dan hanya dijual di Alfamart. Saatnya kita unboxing. Yeay. Pertama Gavin mau buka Marvel Go 5-Pack. Oke Vin, ayo kita buka. Wah, mobilnya warna abu-abu seperti baju Thor. Di sampingnya ada warna merah seperti jubah Thor. Dan ada palung juga di belakang mobilnya. Dan ini mobil Spider-Man. Warnanya merah dan biru. Ada lambang laba-laba di depan mobilnya seperti yang ada di dada Spider-Man. Bagus banget mobilnya. Ini mobil Iron Man. Warnanya merah seperti baju Iron Man. Mobilnya ada endur warna biru seperti di dada Iron Man. Bagus banget kan teman-teman. Ini mobil Captain America.
sekarang kita buka Marvel Go Racing Launcher Set. Ini mobil Spider-Man-nya. Ini launchernya. Kita tinggal dapat stiker untuk ditempel. Ada 3 macam stiker. Spider-Man merah, Spider-Man hitam, dan Marvel Go. Gavin sudah pasang Spider-Man merah. Yeay, bagus, Vin. Dan ini Captain America. Ada launchernya juga. Dan stiker. Kalian tempelin perisainya. Cara mainnya seperti ini. Tiga. Yeay, Gavin menang. Sekarang kita unboxing Marvel Go. Gavin akan membuka mobil Racing Single Race One. Oke, lanjutkan, Vin. Spider-Man, Iron Man, Captain America. Dan ini dia mobil racing single Wave 2 versi Venomize. Ayo kita unboxing, Vin. Ayo, Ma. Harga dan tempat produk dapat dibeli bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow dan subscribe juga channel YouTube dan Instagramnya Toyspedia ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.